Ya, baru saja kita mencoba mensilang untuk berikan doa terbaik putri kepada Benny Dolo, mantan pelatih timnas Indonesia juga pelatih Persija Jakarta. Sementara ini dia Persija Jakarta yang pelatihnya Thomas Doll. Ya, Persija akan tampil seperti sebelum-sebelumnya. Mereka tetap mengandalkan Bella, kemudian Ansamu dan Ferrari di belakang. Di tengah kita akan lihat Firza, Hanif, Reski dan Rio. Dan di depan seperti yang kita bilang tadi ada Yusuf, Aji dan Rico. Ini adalah formasi katakanlah template dari Thomas Doll 4-3-3 dan akan bertumbuh banyak pada Yusuf dan Rico. Sementara ini pemain dari Rans Nusantara dengan pelatihnya Rodrigo Santana. Ya, ini adalah pelatih baru, mungkin belum terlalu mengenal pemainnya, tapi yang ditampilkan saat ini adalah Wawan, Zamzani, Adi, Arif, Sadam di belakang, kemudian Maroka yang selama ini menjadi pemain kunci, Vinky, David, Lali, Kevin dan Bagas serta Konate. Kita lihat bagaimana kombinasi Konate dan Bagas ini yang sejauh ini cukup bahaya. Inilah dia kick off pertandingan di babak yang pertama. Balikan cutback lagi kepada Rico, Rico kepada Yusuf Heral. Yusuf ada ruang tembak, Yusuf! Dan selamat datang diberikan oleh Yusuf Heral untuk Rans Nusantara di Kota Bekasi. Sekarang mereka terus memberikan tekanan demi tekanannya. Ada Firza Andika, Firza Andika lagi, kali ini kepada Aji! Sentulan dari Aji Kusuma. Ya, skema yang baik, kita lihat berapa kali Kudela mampu melepaskan bola ke Firza. Dan Firza melakukan crossing. Hal yang di awal tadi banyak hal yang mereka bermain di belakang namun kemudian berpotensi untuk diserobot termasuk dengan awal yang terjadi corner kali ini. Sementara ada ruang tembak yang dimiliki oleh Reski Fandi, ada Yusuf Helal dan masih Reski. Oh, cutback dari Reski dibaca tadi oleh Arif Satria sedikit terlambat. Kembali kepada Aji Kusuma. Pelanggan. Apa yang terjadi? Kartu diberikan kali ini. Kartu diberikan kepada... Ya, kita lihat. Oh. Kartu diberikan kepada Hamdan ya, sampaknya ya. 3 penalti sudah berhasil dia lesakkan di musim ini. Termasuk kemarin terakhir ya. Ya, menyerang pun dua pekerjaan di penalti keempat yang menjadi gol. Dan gol ke-9 bagi Yusuf. Yusuf! Yusuf Elal dan Ogo! Primo berikan semangat gol penalti keempat. Dan gol ke-9 dari Yusuf Elal. Yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Persija Jakarta unggul atas Rans Nusantara pekan ke-22 BRI Liga 1. Ya, TNI yang sangat baik mengarahkan bola ke sisi kiri bawah dengan power yang sangat kuat sehingga walaupun Wawan mampu menebak arah bola namun tidak mampu untuk menyelamatkan bola masuk ke dalam gawang. Ini adalah penalti kedua dalam dua pertandingan berturut-turut setelah kemarin Yusuf juga mampu mengkonversi satu gol saat melawan Persikabo. Yusuf Helal mencatatkan namanya menjadi pemain yang selalu mencetak gol ke gawang Rans Nusantara dalam dua kali pertemuan Persija Jakarta dengan Rans Nusantara di BRI Liga 1. Sehingga berpotensi akan menjadi sepak bola. Sundulan dari Yusuf Helal. Ansamu Yama. Kudela offside. Offside posisi dari Kudela. Nah, ini memang menariknya berbicara soal Aji Kusuma. Yusuf Helal, itu dia body check dari Yusuf Helal. Dan sekarang ada Rico, Rico Simanjuntak, kembali Rio Fahmi, gol! Sebuah peluang yang didapatkan ketika Kelon Ball dari Yusuf Helal dan diselesaikan oleh pemain berusia 21 tahun. Dan ini adalah gol perdana dari Rio Fahmi untuk musim ini. Ya, hampir sama dengan skema yang terjadi ketika Helal melakukan shooting tadi. Saat ini Rico berhasil melakukan cutback dan mengarahkan bola kepada Rio yang muncul dari belakang. Dan tembakannya ke tiang jauh tidak mampu ditepis oleh Wawan Hendawan. Dan akhirnya menjadi gol 2-0 untuk Persija. Dan ini tentu akan membuat anak-anak Kemayoran semakin bersemangat untuk meneruskan pertandingan kali ini.
permainan ke-20 alias laga ke-20 dari Rio Fahmi. Dan ini adalah gol perdana yang dicetak oleh Rio Fahmi. Musim lalu pun dia mencetak satu gol dari 26 kali penampilannya. Ya, Rio Fahmi memang salah satu pemain muda yang cukup menyita perhatian ya. Dia mulai promosi ke tim senior musim lalu. Ada Sadam. Sadam. Dan sekarang Maruoka! Oh, gol! Tendangan yang sangat baik yang dilakukan oleh pemain asal Jepang berusia 27 tahun. Ada Mitsuru Maruoka berhasil memperkecil ketinggalan dari Ransu Santana sebelum turun minum. Gol yang ke-6 dan membuat dirinya menjadi top skor sementara dari Ransu Santana. Ya, teknik yang sangat-sangat baik. Pemilihan sudut bola yang tidak diperkirakan oleh Andri ya. Karena dia mengira bola akan diarahkan ke sebelah kiri. Tapi bola diarahkan Maruoka ke sebelah kanan dan memang sudut yang sangat sulit untuk diantisipasi. Kita kembali lagi selama-sama saat yang berikutnya ini. Kita juga akan lihat apakah nanti striker baru mereka ya. Siap-siap, Rico Simanjuntak coba sundul kali ini Yusuf Helal. Dia dengan postur tubuh tinggi. Jika dia loncat memang tidak ada yang bisa menandingi. Kembali kepada Rico. Rico. Oh, dua pemain menutup Rico. Masih bisa Rico. Tiga pemain. Aji. Yusuf Helal. Dua kali mengenai back-back dari Rans Nusantara. Hanif Syabani. Ya, ini mungkin salah satu opsi ya. Shooting dari atau juga long range shooting yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Sekarang tendangan bebas kali ini akan coba dilakukan oleh dua pemain dari Persija Jakarta. Hanif Syabani mengenai pagar. Coba di handball dan menjadi penalti kembali didapatkan oleh Persija Jakarta. Ya, kita lihat apakah posisi tangan dari Mbombo ini ke atas. Oh ya. Semua mata kali ini melihat bagaimana Kudela mengambil ancang-ancang. Kudela, gol! Penalti kedua dan gol kedua bagi Persija Jakarta melalui penalti yang ada di laga sore hari ini. Dan juga gol kedua bagi Kudela untuk Persija Jakarta musim ini. Ya, kembali Wawan sebenarnya berhasil menebak arah bola, tapi karena memang kualitas tendangan dari Kudela yang begitu keras, walaupun tidak terlalu ke pojok, sehingga membuat Wawan tidak mampu mengantisipasi bola. Ini menjadi gol kedua Kudela di Persija, menjadi gol penalti kedua di pertandingan hari ini. Ya. Nah, kita lihat sebenarnya sedikit saja terlambat ya, Wawan untuk bisa mengantisipasi bola ini, karena memang tidak terlalu ke pojok. Kudela langsung melambungkan bola kepada Kremencik. Oh, Kremencik bahaya kali ini. Kremencik! Dua kali shooting dari Kremencik masih terlalu tinggi. Ya, sebuah sapuan yang menjadi umpan berbahaya. Pertandingan akan bisa kembali mengantarkan Persija Jakarta. Berakhir pekan di puncak. Dan benar sekali pemirsa, Persija Jakarta naik untuk sementara ke posisi puncak. Menggeser Persib Bandung dengan poin 44. Dan Persib Bandung poinnya 42, PSM Makassar poinnya 41 dalam tiga besar BNI Liga 1. Dan PSM Makassar akan bermain besok menghadapi Arema FC, serta Persib Bandung akan menghadapi PSS Sleman pada hari Minggu nanti. Mengejar poin, saling nikum dan juga saling menyalip terjadi tentunya dalam persaingan menuju sisi puncak dari BRI Liga 1 hingga pekan ke-22 ini. Kita kembali lagi pemirsa, selamat pesan-pesan yang berikut ini.